Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdih. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman warzuqna bihil amala wal ikhlasa liwajhikal karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. 6. Darsus sadis, pelajaran yang ke-6. Wasalna ila safah saniyah wal khamsin, halaman 52 atau 51 yang ini ya, yang kuning. Kemarin terakhir qara'na dars ya, kita telah baca pelajaran lakin fil faqrah al akhirah ikhtilafun yasirun baina nuskhataini, ada perbedaan sedikit ya antara dua ini ya, dua naskah, dua cetakan. Nah, naqra al akhir, kita baca yang terakhir yang dari kitab ini ya, yang kitab ya, yang halaman 52. Qra' Mas al mudarrisu ya Fendi. Al-Mudarrisu. Yang paling bawah. Al-Mudarrisu. La ba'sa nggih. La ba'sa ba'da idnil mudiru. Mudiri. Mudiri. Ba'da idnil mudiri. Mudiri mudhaf ilaih. Wa idza marorta bimaktabati. Bimaktabatin. Bimaktabatin unaka fashtarili. Naskhotaini. Fashtarili. Fashtarili naskhotaini. Nuskhotaini. Nuskhotaini. Min lisanil Arabi. Arabi minal maktabatil lati ala muftarakit turuki fi hayil maktabati. Guru tidak mengapa setelah dapat izin kepala sekolah. Apabila engkau lewat di Makkah, di kantor, di maktabah, di maktabah, apa maktabah? Kantor. Lah, itu maktab, toko buku. Toko buku. Nah, sana, maka belilah untukku dua boilah. Dua eksemplar gitu ya, dua eksemplar atau dua apa ya? Hah? Dua kopian, gimana dua kopian ya, dua naskah atau? Dua naskah dari bahasa Arab, dari lisanul Arab, ya nama kamus ya, dari toko buku yang engkau yang muftaroki. Muftarok apa tadi kemarin apa? Persimpangan ya. Persimpangan jalan-jalan di pada, komplek, di komplek maktabah. Ya, di komplek toko maktabah. Buku. Hayo di sini ya komplek ya. Ye, ada perbedaan lebih panjang ini daripada yang kitab kuning ya. La ba'sa ba'da idnil mudir, tidak mengapa yakni engkau pergi setelah izin dari kepala sekolah. Wa idza marorta bimaktabatin hunaka, jika kamu melewati di toko buku di sana, fastarili, belikanlah untukku nuskhota ini, dua naskah dari lisan Arab, fil maktab minal maktabati lati ala muftarakit turuk, dari perpustakaan atau dari toko buku yang ada di persimpangan jalan, fi hayil maktabat, di kompleks toko buku.
Yih, Tamarin berikutnya. Gantian, Mas. Tamarin latihan-latihan al-awwal ajib anil as'ilatil atiyati. Jawablah pertanyaan berikut. Al-awwal mak tirahu mak tiraha. Tirahu betul. Mak tirahu hamidun. Hamidin. Mak tirahu hamidin. Ya, hamidin mudhof ilaih ya, ikhtirahu mudhofnya. Mak tirahu hamidin. Apa artinya usulannya Hamid? Nah, apa usulan Hamid? Apa usulannya? Al-intikol? Mas, usulannya apa? Al-intikol ilal fasli? Halaman sebelumnya yang atas ya. Inna fasolna itu tak? Ya, al-intikol ilal al-intikol ilal faslil wasi'il alladhi bitabaqi tsani. Ye, itu ya. Apa artinya? Untuk pindah ke kelas yang lebih luas yang di lantai 2. Ya, al-intikol ilal faslil wasi'il alladhi bitabaqi tsani. Kalau di kitab yang kuning enggak ada wasi'nya ya. Itu intikol ilal fasli alladhi fitabaqi tsani. Pindah ke kelas luas yang ada di lantai kedua. Intikol ya. Nam, Aris. Tsani. Nahwallahu ta'ala fil ayatil karimil waridati fitta. Ayatil karimati indana. Karimatil waridati fitdarsi an salasati umurin. Nggih. Mahia. Nahwallahu ta'ala an Diartikan dulu, Mas. Allah Ta'ala telah melarang dalam ayat yang mulia yang disebutkan di dalam pelajaran ini dari tiga perkara. Apa itu? Apa itu? Al-ayat al-ayatu saniyata asrota min suratil hujurat ya. Mahi, apa itu? Al-awwal Ijtanaba an nahullahu ta'ala an kasirin minad dhanni. Naam, al awal an kasirin minad dhanni. Asani wasani anit tajassus. Naam, ungkapkan dengan master ya, anit tajassus ya. Anil ghibati. Sah laisa kadzalik ya. Nahallahu ta'ala fi tilka surah an al-awala an kasirin sudah diartikan dis? Artikan sambil an kasirin minadoni. Allah Ta'ala melarang dari banyak berburuk sangka. Wa anita jasusi dan dari saling menggunjing dan dari memata-matai yeah. Dan dari ghibah. Naam. Jadi nahallahu ta'ala an kasiri minad dhanni, dari banyak berprasangka. Wa anita jasusi dan melarang dari tajasus, mata-matai. Wa anil ghibah. Anil ghibah dan dari ghibah. Seperti ini kalau misalnya diungkapkan annya cuma satu di awal saja boleh ya, boleh. Misalnya nahallahu ta'ala an kasiri minadoni wa tajassusi wal ghibah, boleh. Tapi lebih ditekankan maknanya kalau annya diulangi. Nahallahu ta'ala an kasiri minadoni wa anit tajassusi wa anil ghibah. Adapun tentang ayat, kalau itu urutan ya, kali ini urutan maka kalau ini apa ya, dua sebenarnya, dua aja. Kalau urutan itu
mudzakar dan muannasnya itu apa, depan dan belakangnya sama. Misal, nah, kalau urutan seperti ini, asa niyata asrota, ya. Asa niyata asrota. Ini muannas, ini muannas. Kalau untuk urutan sama, ya. Kalau muannas, muannas semua, mudzakar, mudzakar semua. Tapi kalau tidak, maka dibedakan sebagaimana kaidah yang ma'ruf, ya. Yih, Mas Handi Salis. Salis. Bimada sabbahallahu ta'ala al-ghibah. Ghibata, nah, sahih. Allahu sebagai fa'il, ghibata maf'ul bih, ya. Dengan apa menyamakan Allah? Allah Ta'ala menyerupakan. Dengan apa Allah menyerupakan ghibah? Ghibah itu. Ghibah, yeah. Itu. Bi. Bi. Pakai masdar. Bi akli. Dengan makan apa? Bi akli mada. Ah, asana. Dilihat itu ayatnya, Mas. Biakli lahmi. Biakli lahmi. Terus apa? Akhihi. Akhihi maitan. Nah. Akhihi maitan. Nah, biakli lahmi akhihi maitan. Apa artinya? Dengan apa? Makan. Makan bangkai daging. Makan daging saudaranya yang mati. Yang mati. Ya, maitan. Maitan adalah hal untuk akhi itu, ya. Biaklilah mi akhihi maitan. Dengan makan daging saudaranya yang mati. Ya, itu. Nah. Biaklilah mi akhihi maitan. Di sana ada yang mengatakan maitan itu digunakan kalau orangnya sudah mati, ya. Tapi kalau kata mayit bertasdid, bisa orangnya sudah mati, bisa akan mati, ya. Allah mengatakan innaka mayitun wa innakum mayitun, ya, dalam surah Allah alam, ya. Nah. Yih, halaman berikutnya. Pak Munir, nah, Pak Sani. Min abwabil fi'lal fi'li fi'lil sulatil majidi babi babu adalah mubtada, babu ifta'ala. Babu ifta'ala zidat fihi hamzatun qablal fa'i wata'i wata'un badaha maksudnya adalah badal fa', ya. Badaha maksudnya badal fa'. 6. Tarjim. Di antara bab-bab sulati masjid adalah bab ifta'ala. Ditambahkan ke dalamnya hamzah sebelum fa, ta, dan ta setelahnya. Ya, ini setelah fa, ya. Ditambahkan hamzah sebelum ta dan ta, hamzah sebelum fa dan ta sebelum fa, ya. Nahwu. Irtafa'a istara istara, ya. Intadoro. Nah, mana irtafa'a? Naik. Ya, naik atau meninggi. Terus istara membeli. Di. Intadoro menunggu. Menunggu. Nah, rumus secara asal asalnya adalah rofa'a, syara dan nadoro. Irtafa'a istara intadoro. Gih, Mas Edi. Kalau itu perintahnya sudah, ya. Istakhrij minad darsil af'alal waridata fihi min babi ifta'ala. Keluarkan dari pelajaran fi'il-fi'il yang terdapat padanya dari bab ifta'ala. Ya, sudah. Ada madi, mudore, amr. Itu fi'il-fi'il. 6, kira, Mas Salis. Mas Salis. Ta'amalil misala tuma hatil mudori'u mudori'a maf'ul tuma hatil mudori'a wal amro gih
wasmu fa'il, wasmal fa'ilin, yeah. Wasmal fa'ili wal masdaro minal af'alil atiyah. Perhatikan contoh, kemudian berikan al-mudhari dan amr isim fa'il masdar dari fi'il-fi'il berikut. Yeah. Al-madi intadoro yantadiru. Yeah, terus. Intadir muntadirun intidorun. Yeah, masdarnya ada alifnya ya. Intidorun. Sebagaimana kemarin infialun. Ini juga. Intidorun. Kalau ini iftialun. Sama. Kalau rumus infa'ala, masdarnya adalah infialun. Kalau rumus ifta'ala adalah ifti'alun. Ifti'alun ya. Infi'alun, ifti'alun. Meskipun tambahannya beda, kalau ini dua di depan semua, kalau ini depan dan tengah. Oke, satu lagi mas. Intadoro tadi menunggu artinya ya. Oke, terus istaroka. Istaroka yastariku, yeah. Istarik mustarikun istirokun, yeah. Mana istaroka? Ikut serta. Ikut serta, yeah. Istaroka, ikut serta. Mas Bayu. Imtahana yamtahinu imtahin mumtahinun imtihanun. Imtihanun. Apa makna imtahana? Teruji. Lah, menguji. Menguji. Imtahana menguji. Allah berfirman, innal ladina yaghudduna aswatahum inda rasulillahi ulaikal ladina yamtahinullahu. Ulaikal ladina yamtahu, ya. Allah menguji yamtahinullahu qulubahum litaqwa. Allah yamtahinu. Nah, terus istama'a yastami'u istami' mustami'un istima'un. Terkumpul. Asanta, terkumpul atau berkumpul ya. Ijtama'a berkumpul atau berkumpul. Kalau jama'ah mengumpulkan ya, jama'ah. Misalnya doa wa jama'a Allahu bainakuma bi khair ya. Itu jama'ah. Mengumpulkan. Kalau ijtama'a terkumpul atau berkumpul. Nggih, Pak Husni. Iltaqa yaltaqi iltaqi multaqin. Multaqin ya. Iltiqaun asluhu iltiqayun. Nggih, iltiqaun. Bertemu. Bertemu ya. Adapun isim fa'ilnya adalah termasuk isim mangkus. Apa isim mangkus itu? Yang dikurangi ya, yang berakhiran ya lazimah sebelumnya kasroh ya, multakin. Kalau ada alnya atau apa mansub maka ya nya ada, misalnya al multaki. Nah, semua bukan hanya apa al multaki, bukan hanya wazin ini, wazin apa saja kalau belakangnya itu ya sebelumnya kasroh itu isim mangkus ya. Al-hadi misalnya, hadin ya. Al-hadi, multakin. Sama. Nah, satu lagi pak. Ikhtaro yakhtaru ikhtar. Gih, ikhtar. Mukhtarun ikhtiarun. Berusaha. Ya, yeah. Bisa berarti memilih, bisa berarti berusaha, ya, memilih. Ikhtar memilih, ya. Ikhtar nak memilih. Kalau khoro yakhiru itu berarti memilihkan ya, bisa. Khirli. Bisa juga memilih sama jenam. Ikhtaro memilih atau berusaha, ikhtiar. Nah, itu wazan ifta'ala. Ifta'ala mudhari'nya yafta'ilu, amarnya ifta'il, masdarnya
iftialun ya. Isim fa'il mufta'ilun, isim maf'ul mufta'alun. Nggih, kro Mas. Ta'amal. Ta'amalil misala summan kul kulil af'alal atiyata ila babi ifta'ala. Perhatikan contoh, kemudian nukil fi'il-fi'il berikut pada bab ifta'ala. Ya, ke bab ifta'ala ya. Unkul ini nukil ya, rubah ya. Terus zahama izdahama. Idza kanat fa'u ifta'ala dalan au zalan au zayan. Zahama menyumbat. Hah? Zahama itu apa ya? Sesak, izdahama itu artinya sesak. Apabila ubdilat ya, ubdilat baca ubdilat ta'uhu, ubdilat ta'uhu dalan yeah. Apabila fa ifta'ala dalan, dalan mana dalan? Huruf dal ya, huruf dal ya. Apabila fa-nya ifta'ala itu huruf dal ya, atau dal atau zal atau za, maka taknya, maka taknya diganti, diganti, diganti dal. Paham tum? Fa-nya taknya diganti dal. Taknya dari apa? Ifta'ala itu. Ya ifta'ala. Ifta'ala. Tambahnya dua huruf karena asalnya adalah fa'ala. Tambahnya mana? Alif sama ta. Lah hukumnya kalau fa-nya ini nanti berupa huruf dal atau dal atau za, maka taknya ini diganti, bukan lagi tak, tapi diganti dal ya, diganti dal. Paham? Itu maksudnya ya. Kalau fa-nya ini fa itu huruf dal atau za, maka taknya ini diganti dal, diganti dal ya. Ya, diikutkan rumus ini ya. Tidak rumus tersendiri. Kenapa disebut rumus ifta'ala? Karena yang banyak ya ifta'ala, pakai tak ya, yang banyak pakai tak. Adapun pakai dal atau pakai apa dot, ya pakai tok itu sedikit, lebih banyak pakai tak. Ya. Ada juga yang pakai tok nanti setelah ini, insya Allah. Yeh, isdahamatnya sesek ya, sesak, isdaham. Yeh, sesek Mas, zana Mas. Zana, izdana. Yeh, izdana. Menimbang. Yeh, zana artinya menimbang. Izdana, mana mawan izdana? Izdana. Hah? Perhias? Yeh. Loh, zana? Yeh, perhias. Yeh, terus perhias. Zana isdana berhias. Nggih, Aris. Terus. Hah? Moderenya diperintah apa ndak ini? Harusnya isdanu ya. Yasdanu afan, yasdanu ya. Yasdanu fi'il amrnya is isdana wallahu. Seperti ikhtaro, ikhtar, isdan ya. Isdan terus isim fa'ilnya musdan gitu ya. Musdan, nah, musdan pakai alif. Musdan isdina isdianun. Nam isdianun. Isdian. Isdana isdahama yasdahimu
Terus is urut ini aja. Fi'il amarnya is dahim. Dahim dan sim fa'il musdahimun. Musdahimun is istiham. Terus isdana yasdanu isdanu isdanu is isdan isdan alifnya hilang karena nounnya sukun ya, nounnya sukun. Kemudian fi'il isim fa'ilnya musdahimun. Musdanun. Nah, seperti kata muhtarun. Kemudian isdianun. Nggih. Aris yo. Zakaro. Zakaro. Iddakaro. Zakaro dari apa? Iddakaro. Iddakaro ya. Jadi iddakaro itu pakai dal, tidak pakai titik. Iddakaro. Iddakaro. Jadi dalnya di tasdid. Iddakaro ya. Iddakaro. Sebagaimana dalam surah Al-Qamar walaqad yasarnal Qur'ana lizikri fahal mim muddakir ya, fahal mim muddakir iddakaro muddakir. Mudoreknya apa ini? Yaddakiru. Oh enggak titik. Yaddakiru. Kemudian iddakir. Iddakir. Oh, iddakir ya. Fi'il amr. Iddakir. Ini muddakir. Muddakir. Sebagaimana dalam ayat fahal mim muddakir. Kemudian iddikarun. Iddikar. Iddikar. Nggih. Terus lis da'a. Da'a. Iddaa. Iddaa. Ma mana iddaa? Mengklaim ya, mengaku. Mengklaim mendakwa. Kalau iddakaro tuh memikir-mikirkan ya. Iddaa mudhari'nya yaddau. Yad la yaddai. Oh yaddai. Yaddai ya. Iddaa yaddai. Terus fi'il amarnya iddaa. Iddai. 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 Isim fa'ilnya muddain. Terus fa'il apa is masdarnya iddiaun. Nam iddiaun seperti iltiqaun. Iddia iddaa yadai iddai muddain. Iddaa mendakwa, tahu mendakwa ya. Mendakwa itu mengaku dia punya hak, itu mendakwa. Yih, berikutnya Mas Yoga. Amalil misala summa unkulil af'alal atiyata ila babi ifta'ala. Perhatikanlah contoh-contoh kemudian rubahlah. Yih, kemudian bawalah. Kemudian bawalah fil-fil berikut kepada bab ifta'ala. Atau nukil ya, terus. Sobaro istobaro idza kana nasfa'u fa'u ifta'ala sodan awdodan awta'an awda'an ubdalas ubdilat ubdilat ta'uhu ta'an. Bentar. Yang bukunya kuning kurang satu berarti ya. Idza kana fa'u ifta'ala sodan au dodan. Dotnya belum ya, tambahi ya. Dot. Kalau di sini ada empat yang sini.
audo dan autoan audoan. Empat, jadi sot atau dot atau to atau dot atau do. Ubdilat ta'uhu to'an, taknya diganti to. Ya, yang kitabnya kuning halaman 53, halamannya kurang satu yaitu dot. Nah, terus sofa. 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 Istofa. Nah, sofa. Sofa biasa. Sofa. Ya. Sofa yasfu. Mana sofa yasfu? Bersih, jernih. Ye. Sofa yasfu. Jadi menjadi istofa. 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 Nah, mana istofa? Pilihan. Ya, istofa yakni memilih ya, memilih. Memilih. Ini istofai tuka ala nasi birisalati wabikalami ya. Istofai memilih. Dari atas sih, Mas. Istobaro. Istobaro. Mudareknya? Yastobiru. Yastobiru ya. Terus istobir. Istobir. Mustobirun. Mustabirun. Istibarun. Istibarun, gih betul. Lamuskilah ya, hurufnya sahih semua. Terus sofa. Istofa. Istofa. Ya. Istofa. Yastofi. Yastofi artinya memilih ya. Yastofi. Istofa. Yastofi. Terus istofi. Nam istofi. Mustofin. Istifaun. Mustofin. Istifaun, gih. Mustofin. Mustofin. Mustafin isim nggih gantian. Kalau Mustafin itu isim maksur. Mustafin. Mustafin. Kalau isim ini isim fa'il, isim mangkus, afan isim mangkus. Kalau isim maf'ulnya apa? Enggak ada di situ, Mustafan ya. Mustafa. Kalau Mustafa bukan isim maksur lagi. Apa bukan isim mangkus lagi, tapi dia isim maksur. Isim bukan isim mangkus. Jadi alifnya ya-nya itu tetap ditulis ya. Mustofa. Kalau ini Mustofin. Kecuali kalau nasab atau ada alnya, maka ya-nya ada. Ini Mustofa ya. Mustofa ini tulis alifnya Mustofa. Bisa dibaca Mustofa, bisa juga Mustofan ya. Karena secara asal isim maksur itu masih bisa ditanwin. Mustasfan masih bisa ditanwin. Nggih, Mas Handi. Toroba. Ittoroba. Naam, ittoroba. Yattoribu. Nggih. Ittorib. Nggih. Muttoribu. Muttoribun. Nggih. Ittorobu. Lah, ittirobun. Ittirabun. Ye, maksudnya adalah ittirabun. Ma mana ittirabun? Terpukul. Berguncang ya, berguncang. Ah, berguncang, berguncang. Terpukul. Nah, satu lagi, Pak. Dzolama. Jadi apa? Dzolama. Idzolama. Idzolama. Ah, di sini toknya masuk ke apa? Jadi tok atau jadi dok? Jadi tak atau jadi do? Ini ada asalnya do, do lama, do lama. Kemudian menjadi rumusnya adalah it, it, to lama, kan gitu asalnya. Ini digabung, diidghamkan jadi apa? It to lama atau it do lama? Lah, it do lama, ada titiknya. It do lama. Ah. Idzolama. Nah, jadinya gini. Idzolama ya. Jadinya ada dzol. Idzolama. Kalau ini tadi mana? Iddakara mana tadi? Nah, ini. Jadi iddakara. Kalau ini jadi dal. Kalau ini ada titiknya. Kalau ini titiknya enggak ada. Idzolama. Wallah alam sebabnya. Tapi ini jadi idzolama. Hah? Kenapa? Tidak? Tidak ada rumus. Rumus kalah sama bahasa ya. Rumus kalah sama asal bahasanya. Idzolama. Idzolama kayaknya ada mungkin di Al-Quran. Wallahualam. Artinya terdolimi. Idzolama terdolimi. Nah, Mas, mudoreknya? Idzolama yadzolimu
idzalim, mudzalimun, idzol, idzilamun, idzilamun. Ya, idzilamun ya, terdolimi ya, idzolaman. Ya, Pak Munir nak. Tola'a, itola'a. Ya, itola'a. Jadi di tasdid. Kalau ini jelas di tasdid ya, karena tok ketemu tok. Itola'a. Yatli'u. Mutol apa? Yatli'u nggih. Yatli'u. Itola'a. Fi'il amr dulu. It itola. Itoli. 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 Itoli mutoli mutoliun. Nggih. Itoli'a. Itila'un nggih. Itola. Mana itola'a? Menamakan atau menunjukkan. Mau? Menunjukkan atau menamakan. Atau enggak sebaliknya? Mau ini apa? Ada itola'a ada di apa? Di bacaan baris kedua. Melihat 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 sesuatu. Mudarisnya berkata intadir hatta atoli'a ya. Tunggu sampai saya melihat ala hadza ta'mim. Saya melihat ke dia pengumuman ini nah, itola mutoliun nah melihat atau mengetahui gih bawahnya pak ta'amalil misala ta'amalil misal ta'amalil misala ta'amalil misala summa unkul unkulul unkulil af'alil atiyat af'ala af'alal atiyat ta atiyata ilal babi ifta'ala. Nggih. Perhatikan contoh. Kemudian nukilah. Nukilah. Nukilah fi'il berikut dalam bab ifta'ala. Nggih. Waqa. Waqa. Ittaqa. Nggih. Idza kanasfa'u afa'unil ta'ala. Wa ubdilat wawal ab ubdilat ubdilat ta'an ta'a ubdilat ini fi'il majhul ya ubdil ini dia diganti ta'an menjadi ta ta'an di sini adalah maf'ul bih nggih jika fa' fi'il dari bab ifta'ala itu huruf wawu maka maka berubah maka dia diganti maka diganti menjadi huruf ta ta nggih ifta'ala menjadi itta'ala gitu ya ifta waqa menjadi ittaqa jadi wawunya diganti ta ittaqa kemudian di idghamkan ya kan artinya rumusnya kan ifta'ala ta kan lah fa-nya ini kebetulan wawu wawunya dirubah menjadi ta berarti ta dan ta ya ta dan ta digabung itta'ala gitu ya itta'ala ittaqa gih sebutkan pak mudoreknya dan seterusnya itako itako ya tapi gih fi'il amrnya itaki itaki ya betul itaki dihapus huruf ilahnya itaki terus isim fa'ilnya isim fa'il mutakin betul afan ya masternya dulu masternya berapa masdarnya adalah ittiqaun. Ittiqaun. Isim fa'ilnya? Mutakin. Mutakin ya. Mutakin isim mangkus. Isim mangkus tahu ya? Huruf terakhirnya dihapus. Isim mangkus bagaimana nih? Mana tadi? Oh, udah dihapus. seperti ya, Mustafin ada. Nah, itu ada. Mustafin isim mutakin juga itu, mutakin. Takin ittiqaun apa artinya itaqo itaqo ya bertakwa bertakwa atau menjaga diri kalau waqo itu menjaga itaqo menjaga diri nggih Mas Yedi wasola wasola ittasola nggih yattasilu ittasil muttasilun nggih ittisalun. Nah, mana ittasala? Ittasala apa? Berkelanjutan.
Bisa juga ya. Bisa juga itasola itu menghubungi ya. Menghubungi. Itasola. Kalau wasola itu sampai itasol. Akan datang insya Allah kata itasola yang bermakna menghubungi. Ya terus. Wahada, ittahada, ittahada. Ya. Yattahidu, ittahid, muttahidun, ittihadun. Ya, apa artinya? Bersatu. Bersatu, ya. Ittahada. Ya, Mas Bayu. Wafiqo. Wafiqo, ittafaqo. Ya. Yattafiqu. Ittafiq. Ya, ittafiq. Muttafiqun. Ye. Ittifaqun. Nah, mana ittifaqun? Kesepakatan ya. Ittafaq itu bersepakat. Beda antara tapi hampir sama ya. Ittafaqo dan wafaqo. Sama sulasi mujaratnya sama. Ittafaqo bersepakat, kalau wafaqo itu artinya setuju ya. Wafaqo. Ana muwafiq, saya setuju ya, ana muwafiq. Wafaqtu, saya menyetujui. Yuwafiqu, menyetujui ya. Wafaqo, menyetujui. Nggih, bawahnya Mas. Udkur. Udkur aslu asla, asla maful bi. Udzkur asla kula mimma ya'ti. Ala kuli. Kuli mimma ya'ti. Sumabayin. Sumabayin babahu. Nam baba maf'ul bih ya. Udzkur bayin itu adalah fi'il amr. Sebutlah asal dari setiap yang berikut. Ya, masing-masing yang berikut ini. Jelaskanlah. Jelaskanlah babnya. Babnya. Intadhoro asluhu nadhoro min babi ifta'ala sidat fihi alhamzatu watta'u. Ye. Atarjim. Intadhoro asalnya. Intadhoro asalnya nadhoro dari bab ifta'ala ditambahkan padanya hamzah dan ta. Ye, Pak Husni. Inkasaro. Inkasaro asluhu kasaro. Ye. Min babi infa'ala. Ye, infa'ala. Zidat fihi alhamzatu wan nunu. Ye, santa. Inkasaro aslinya kasaro dari bab infa'ala ditambahkan padanya hamzah dan nun. Ye, satu lagi pak. Infataha asluhu fataha min babi infa'ala zidat fihi alhamzatu wan nunu. Ye, wan nunu. Infataha asalnya fataha dari bab infa'ala ditambahkan padanya alhamzatu hamzah dan nun. Ye. Insya Allah itu sudah berapa sulasi mazid yang kita dapatkan? 7 ya. 7 ya. Tambahan 1 huruf ada 3. Tambahan 2 huruf sudah 4. Tafa'ala, tafa'ala, infa'ala, ifta'ala. Satu lagi adalah if'ala. If'ala pelajaran setelah pelajaran ini. Nah, insya Allah ta'ala kita lanjutkan pada sholatul isya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. 6 halaman 54 atau 53. Krok Mas. Berikutnya. Intakola. Intakola asluhu nakola min babi ifta'ala zidat fihil hamzatu watta'u. Ye. Intakola nukil. Intakola apa? Intakola itu berpindah. Oh. Nukil. Asalnya? Asalnya nakola. Oh, mana nakola? Menukil. Nah, kalau nakola menukil, kalau intakola pindah ya. Termasuk bab ifta'ala.
tambahan padanya hamzah dan ta. Nah, ditambahkan padanya hamzah dan ta. Nakola intakola. Yeah. Terus intasyara asluhu nasyara min babi ifta'ala zidat fihil hamzatu watta'u. Intasyara nyebarkan. Intasyara itu tersebar. Tersebar. Asalnya nasyara. Nasyara yakni menyebarkan ya, nasyara. Termasuk bab ifta'ala ditambahkan padanya hamzah dan ta. Naam. Tentasih gantian Mas. In qata'a asluhu qata'a min babi infa'ala zidat fihil hamzatu wa nunu. In qata'a terpotong. Terpotong ya. Asalnya adalah qata'a dari bab infa'ala min termasuk bab infa'ala ditambahkan padanya hamzah dan nun. Ya, hamzah dan nun. Qata'a artinya memotong. In qata'a terpotong. Terus intasara asluhu nasara min babi ifta'ala sidat fihil hamzatu wa ta'u. Naam, ifta'ala. Intasara intasara itu tertolong atau menang ya. Tertolong atau menang asalnya adalah nasara termasuk bab ifta'ala ditambahkan padanya hamzah dan ta. Nggih. Iya, ada dua rumus saja yang di sini yaitu ifta'ala dan infa'ala. Ifta'ala seperti intadoro, infa'ala seperti inkasaro. Nam, tafadhol Mas Handi. Min ma'ani baba babi babi ifta'ala al-mutawa'ata al-mutawa'atu al-mutawa'atun. Nah, al-mutawa'atu di sini adalah mubtada ya. Al-mutawa'atu al-mutawa'atun nahu al-mutawa'atu al-mutawa'atun nahu ya, tidak ditanwin ya. Nahu nahu rafa'tus sauta fa'irtafa'a fartafa'a fartafa'a okay. Dari nah, di, termasuk termasuk makna bab ifta'ala adalah mutawa'ah adalah mutawa'ah mutawa'ah yakni kejadian ya, kejadian karena fi'il yang lain itu mutawa'ah, kejadian karena fi'il yang lain. Contoh aku mengangkat suara lalu lalu angkatlah la irtafa mana irtafa meninggi ya meninggi. Mengeras ya. Kalau rofa'a di sini artinya mengeraskan atau rofa'tu sauta, aku mengeraskan suara fartafa'a lalu dia pun mengeras, yakni suaranya menjadi keras. Atau bisa bermakna meninggikan ya. Aku meninggikan suara lalu dia pun meninggi, lalu suara itu meninggi, mengeras. 6. Irtafa'a yakni meninggi atau menjadi keras kalau untuk suara. Ta'amal ya. Ta'amal misala summa akmil nakisi. Nakiso. Nakiso. Akmil adalah fi'il amr. Dari rumus af'ala yuf'ilu af'il ya. Akmala yukmilu akmil. Nakiso maf'ul bihnya. Akmilin nakiso. Perhatikanlah ya, contoh contoh ini kemudian lengkapilah yang kurang. Rafa'tus sauta irtafa'as sautu. Aku mengeraskan suara, maka keraslah suaraku. Ya, ini tidak disambung ya. Tidak pakai fa. Suara itu meninggi gitu. Atau mengeras, jadi keras. Nggih, tidak pakai fa. Ala kulli hal ini maksudnya adalah dua kalimat yang terpisah. Rafa'tu sauta dan irtafa'a sautu. Aku mengeraskan suara. Irtafa'a sautu, suaranya menjadi keras. Gih, Pak Munir. Malak tu. Malak tul kuba. Gih, diartikan dulu. Saya memenuhi
gelas. Gelas. Ya, malak itu maksudnya saya mengisi gelas sampai penuh atau saya mengisi gelas. Terus imtala'al kubu. Naam, imtala'al ya. Imtala'al kubu apa artinya? Gelas itu? Gelas itu terpenuh. Haa, gelas itu terisi ya atau terisi penuh. Gelas itu terisi penuh. Imtala'a. Terus jama'atu tulaba. Nggih. Aku saya aku mengumpulkan para siswa. Iya, aku mengumpulkan para siswa. Terus ijtama'al thullabu. Naam, ijtama'at thullabu. Apa artinya? Para siswa berkumpul. Ya, para siswa berkumpul atau terkumpul. Ijtama'a thullabu. Ingat ya, pelajaran dulu. Meskipun ini itulabu adalah jamak, tapi isim fiilnya tetap mufrad ya. Ijtama'at tulabu. Yeah. Meskipun tulabu jamak. Yeh, Mas Hedi, atasik. Atasik. Ta'amalil amsilatal atiyata libabi ifti'ala. Ifta'ala. Ifta'ala wa'ayyin fihal madiyu. Madiyah. Wa ayyin fi hal madhiya wal mudhari'a wal mudhari'a wal amra wal mustaqatil wal mustaq wal mustaqatil mukhtalifata. Mukhtalifat, ya betul, mukhtalifata. Perhatikan contoh-contoh berikut untuk bab ifta'ala dan tentukan padanya fi'il madhi mudhari dan amr. Nggih. Dan mustaqat ya, turunan gitu ya. Turunan-turunannya yang bermacam-macam. Dan turunan-turunannya yang bermacam-macam. Ya, mustaq seperti isim fa'il ya dan lainnya. Nah, mikro al-awal. Al-awal. Fit tanzili yauma naqulul jahannama. Ya mau yauma naqulu li jahannama dalam surah. Yauma naqulu li jahannama. Halim talati wa taqulu hal min mazidin. Hal min mazid. Pada yang diturunkan. Hah? Pada Al-Qur'an, di dalam Al-Qur'an. Di dalam Al-Qur'an hari di mana kami bertanya kepada Jahannam apakah sudah penuh? Apakah kamu sudah penuh? Apakah kamu sudah penuh? Ya, imtalati Jahannam isim muannas ya. Dan berkata Jahannam. Ya, dia berkata. Apakah masih ada tambahan? Ya, hal mim mazid. Mana yang wazan ifta'ala? Imtalati. Imtala'a, naam. Imtala'a. Imtala'a apa? Fi'il? Fi'il apa, Mas? Fi'il madi. Fi'il madi, naam. Hal mim mazid. Hal mim mazid. Jumlah ismiyah atau fi'liyah? Ismiyah atau fi'liyah? Ismiyah. Ismiyah ya, jumlah ismiyah. Hal mim mazid berarti ismiyah ada mubtada dan khobar. Mubtadanya mana? Khobarnya mana ya. Hal min mazid, hal ini adalah khobar. Mazid adalah mubtadanya. Hal mim mazid. Tapi di sini majrur karena ada min ya. Tetapi secara ketentuannya dia marfu sebagai mubtada ya. Hal min mazid ya, apakah ada tambahan ya. Hanya gitu. Dan itu banyak ya. Nggih, lanjutnya Mas Bayu. Qala ta'ala wa'mur ahlaka bis-shalati wastabir 'alaiha. Allah telah mengatakan dan perintahkanlah keluargamu untuk sholat dan bersabarlah padanya. Sabarlah atasnya. Naam. Mana Mas? Maksudnya? Wastabir. Stabir. Fi'il amr. Fi'il amr. Naam. Santa fi'il amr. Wastabir alaiha. Apa bedanya sobaro dan istobaro? Sobaro sabar. Istobir. Istobaro ya sabar lah ya. Sabar yang apa? Sabar yang terus menerus ya.
Sabar yang melekat itu istobir ya. Sabar yang melekat. Kalau sabar yusabiru ya sabar terus, sabar setelah sabar setelah sabar ya. Tilwal ukhra. Nggih, Pak Musni ya. Asalis. Astami'u ila tilawatil Qur'anil Karimi minal idha'ati kulla sabahin. Nggih. Aku mendengar tilawah Al-Qur'anul Karim dari radio setiap subuh. Nggih. Astami'u. Astami'u fi'il fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Apa bedanya dengan sami'a? Sami'a mendengar. Istama'a istama'an dengar ya tenanan gitu. Iya betul, istama'a memang menyimak itu manteng gitu ya. Kalau mendengar itu terkadang sambil jalan juga mendengar ya. Jadi pendengarnya itu memanteng itu pendengar. Iya gantian mas, Mas Frendi Arabi Yakulul. Yakulul mudhi'u ayyuhal mustami'unal kirama ilaikum nasyrotal akhbaro. Nasyrotal akhbari. Ilaikum nasyrotal akhbari. Yeah. Berkata penyiar berita, wahai orang-orang yang mendengarkan berita. What berita? Kiram yang mulia, ya. Wahai para pendengar yang mulia. Wahai para pendengar yang mulia. Yeah. Wajib atas kalian. Lah, bukan. Ilaikum nasrotal akhbar ya, ini apa ya ungkapan ilaikum nasrotal akhbar ya. Apa ini seperti isim fi'il ya, itu isim fi'il. Ilaikum nasrotal akhbar ya, ini dengarkanlah ya, simaklah oleh silakan simak apa berita-berita ini. Nasrotal akhbar ya, ini siaran berita-berita. Ilaikum ini untuk kalian ya. Oke, ala kulihal ini seperti agak susah diartikan kalau sesuai perkataannya. Artinya ilaikum nasrotal akhbar. Berikut ya siaran-siaran berita untuk Anda, misalnya seperti itu. Oke, mana Mas? Mustami'un. Mustami'un apa? Simfa'il. Simfa'il, naam. Oke, Mas Yoga Al-Khamis. Al-Khamis da'utumlaha fil multazami yawma tamartu. Yawma tamartu. Yawma tamartu. Aku berdoa kepada Allah di multazam. Iya, di multazam. Pada hari aku berihram. Iya. Mana multazam? Multazam itu tempat di Ka'bah antara Hajar Aswad sampai pintu Ka'bah. Itu multazam. Kurang lebih 2 meter cuma lebarnya itu multazam, antara Hajar Aswad sampai pintu Ka'bah itu multazam. Mana Mas yang termasuk multazam? Multazam isim? Isim makan. Isim makan ya, multazam. Doanya mustajab. Jadi multazam. Tafadhol. Imtasim la takun abisan. Ye. Tersenyumlah, janganlah kamu cemberut. Ibtasim apa? Tersenyumlah. Asanta ya, senyumlah. Ibtasama ya betasimu itu tersenyum. Senyumlah, janganlah kamu cemberut. Ya. Mana Mas? Ibtasim. Ibtasim apa? Fi'il amr. Fi'il amr ya. Ibtasim la takun abisan. Nggih. Pak Munir. Kita soltu bi abi hatifian. Hatifian. Wa akhbartuhu bimu'idi bimu'idi safari. Yeah. Saya menelpon bapakku. Ya, yeah, betul. Ibtasaltu bi abi hatifian. Ini saya menghubungi ayahku dengan telepon. Yeah. Dan saya mengabarinya tanggal safar saya. Nggih, yeah. Mau'id adalah jadwal ya, jadwal keberangkatan saya. Nggih, yeah. Mana Mas? Ibtasaltu. Fi'il madi. Fi'il madi ya. Saya menghubungi ayahku melalui telepon dan aku mengabarkan kepadanya jadwal safarku. Nggih, Mas Hedi, Bro. Asamin. Qala ta'ala wa may yattaqillaha
yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah Ta'ala berfirman, dan barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengeluarkan baginya jalan keluar. Wah, menjadikan untuknya jalan keluar. Menjadikan baginya jalan, untuknya jalan keluar, dan memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Yahtasib. Yahtasib apa? Fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Apalagi mas? Yataki. Yataki adalah fi'il mudhari. Ya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ini adalah uslub syarat ya. Ingat ya, uslub syarat, adat syarat, jumlah syarat sama jawab syarat. Kalau jumlah syarat dan jawab syarat ini mudhari, keduanya jazm, keduanya majzum. Dan kebetulan di sini mudhari semua. Mana jumlah syaratnya, Mas? Jumlah syaratnya mana? Jumlah syaratnya mana? Yataki, ya, yataki. Jawab syaratnya apa? Yaj'al, ya, yaj'al, ya. Ya, itu apa? Uslub syarat. Uslub syarat sudah berlalu, ya. Uslub syarat itu adalah adat syarat, kemudian jumlah syarat dan jawab syarat. Dan tidak sempurna kalau tidak tiga-tiganya. Misalnya man yattaqi. Man yattaqi. Kalau man yattaqi ini apa? Ini adat syarat. Man yattaqi artinya apa? Barang siapa yang bertakwa. Ini belum lengkap apa? Belum lengkap kalimatnya. Wa may yattaqillaha yaj'al. Nah, ini baru lengkap. Yaj'al lahu makhraja. Nah, ini namanya jumlah syarat. Dia adalah fi'il mudhari majzum karena sebagai jumlah syarat. Yaj'al jawab syarat. Fi'il mudhari majzum karena sebagai jawab syarat, ya. Nah, misalnya contoh lagi, in tajtahid. Mana in tajtahid? Jika sungguh-sungguh. Ini kalimat tapi bukan jumlah mufidah, ya. In tajtahid tanjah. Nah, misalnya, jika kamu sungguh-sungguh kamu berhasil. Nah, ini in adat syarat, tajtahid jumlah syarat, tanjah jawab syarat, ya. Kalau jumlah syarat dan jawab syarat ini mudhari, maka harus majzum, ya, harus majzum. In tajtahid tanjah, ya. Sebagaimana dalam surah banyak yang dalam surah Az-Zalzalah, ya. Yang apa itu? Famay ya'mal miskola dzarratin khairon yaroh, ya. Yaroh itu jawab syarat, itu majzum. Majzumnya dengan dihapus huruf illah. Famay ya'mal, ya'mal jumlah syarat, ya. Adat syarat bisa berupa huruf in dan bisa berupa isim man, ya, man. Misalnya bisa juga berupa isim yang lain, misalnya mata, mata takhruj, mata takhruj akhruj. Apa artinya? Kapanpun kamu keluar, saya keluar, ya. Ini mata adalah adat syarat berupa isim, takhruj jumlah syarat majzum, akhruj jawab syarat majzum. Kapanpun kamu keluar, saya keluar, ya. Uslub syarat, ya. Adat syarat berupa huruf atau isim, kemudian jumlah syarat dan jawab syarat. Kalau jumlah syarat dan jawab syarat itu fi'il mudhari, maka majzum. Kalau ya salah satu mudhari, ya yang mudhari itu yang majzum. Nggih, berikutnya anak Mas Bayu. Yatajihul muslimuna fi shalawatihim ilal ka'bati musyarrafati. Naam. Orang-orang muslim menghadap
dalam sholat mereka, sholat-sholat mereka, dalam sholat-sholat mereka ke Ka'bah yang mulia, yang mulia. Dimuliakan. Ya. Mana mas? Yatajihu. Yatajihu. Fi'il mudore. Fi'il mudore. Fi'il madinya apa? Ittajihu. Ittajaha. Ittajaha. Ittajaha ya. Ifta'ala. Ittajaha yatajihu. Yatajihul muslimuna. Sholawat jamak dari sholat. Sholawat jamak dari sholat. Yih, Pak Husni nama 10. Qala sallallahu alaihi wasallam wa man idda'a ma laysa lahu fa laysa minna rawahul muslim. Rasulullah bersabda, barang siapa mengaku apa yang bukan miliknya, maka bukan golongan kami. Ye. Mana Pak? Idda'a fil madi. Ini juga uslub syarat juga ya. Uslub syarat, tapi jawabnya fa laysa minna, tidak pakai fi'il mudhari ya. Jumlah syaratnya pun tidak pakai mudhari, fi'il madi. Wa mani da'a, barang siapa yang mengklaim ma laysa minhu, apa yang bukan miliknya, fa laysa minna, maka bukanlah golongan kami. Rawahu Muslim. Rawahu Muslim. Dan golongan kami yakni termasuk ancaman besar. Ala kulli hal, bukan menunjukkan langsung kufur ya. Nah, terus mas, 11. Qala ta'ala fi suratil furqani wa yawma ya'adzu dhalimu ala yadaihi yakulu ya laytani laytani takhattu ma'ar rasuli sabila ya waylata laytani lam attakhid fulanan khalila. Firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Furqan, dan pada hari orang yang zalim menggigit kedua tangannya, ia berkata, wahai sekiranya aku mengambil jalan bersama Rasul, wahai celakaku seandainya aku tidak menjadikan fulan sebagai khalil. Ya, khalil ya. Khalil adalah yang dikasihi, yang disetiai gitu ya. Nih, mana mas? Ya, baik. Yang termasuk wazan ifta'ala bab ittakhad. Ittakhadtu, naam. Fi'il? Fi'il madhi. Apalagi? Apalagi? Attakhid ya. Sama. Ya, fi'il mudhari. Nah, ya adz zalimu ala yadaihi, orang zalim itu menggigit tangannya. Gimana menggigit tangannya? Tangan apa jari yang digigit itu? Jari ya, Allah alam. Ini pada hari kiamat kita tidak tahu kenyataannya, tetapi mungkin maksudnya ada apa? Jari tapi diungkapkan dengan tangan ya. Sebagaimana juga perkataan apa? Allah menceritakan tentang para wanita yang melihat Yusuf ya. Falam maro'ainahu akbarnahu wa qata'na aydiyahunna ya. Mereka memotong tangan-tangan mereka. Maksudnya adalah jari-jari mereka tidak potong tangan-tangan. Allah alam. Tapi masalah ini hari kiamat kita tidak tahu. Maksudnya jari atau memang betul-betul tangan. Oke, kira mas Aris. Ittakhoda ifta'ala min akhoda asluhu ittakhoda utrimat utrimatil hamzatu fitta'i. Ittakhoda ifta'ala ifta'ala dari akhoda, asalnya ittakhoda digabung hamzahnya di dalam ta. Ya, hamzahnya dimasukkan ya, idgham dimasukkan, digomkan ke dalam ta. Ittakhoda jadi ittakhoda. Ittakhoda ittakhoda, beda dengan wawu tadi. Kalau wawu dirubah, kalau ini digabungkan. 6, 10 ris. A wa ifta'ala yusawi yusam sama yusami. Dengan itu apa? Sama dengan itu yusawi ya. Yusami, yusawi. Ya, yusawi. Yusawi afta'ala. Ye. Qala ta'ala astofal banati 'alal banai 'alal banina. 'Alal banin. Alal banin. Ya, itu bukan na ya, harakatnya salah.
A dan ifta'ala menjadi afta'ala. Berfirman Allah Ta'ala, apakah dia memilih anak-anak perempuan daripada laki-laki? Anak-anak laki-laki. Ya. Sebagaimana yang lalu wazan infa'ala juga sama ya. Jadi wazannya ifta'ala. Tapi ini hamzah wasal ditambahi alif di depannya a gitu ya, apakah, maka alifnya ini hilang, jadi afta'ala sama dengan yang sebelumnya ankasaro, misalnya afta'ala ankolaba adalah hamzah istifham dan ifta'ala yang dihapus alifnya afta'ala, sebagaimana dihapus alifnya juga pada mudore ifta'ala yafta'ilu, mudorenya enggak ada. 6, ikra' mas. Fa idza huwa qaribun, maka apabila dia dekat. La, idza di sini idza fujaiyah, bukan idza syartiyah ya. Kalau idza syartiyah artinya apabila itu, idza jaa nasrullah, idza syartiyah. Tapi kalau idza fujaiyah itu artinya kalau kita mengartikan ya ternyata atau tiba-tiba ya, tiba-tiba. Secara bahasa itu untuk fujaa itu mengejutkan. Ternyata atau tiba-tiba ya, pilih salah satu aja yang sesuai atau yang semakna dengan itu ya. Maka ternyata dia dekat. Hadi idal fujaiyatu matufitu wuku wa amrin ghaira mutawaqqin. Ghairi mutawaqqin. Ini adalah idal fujaiyah dan dia memberi faedah terjadinya amr. Terjadinya lala. Amrun di sini bukan amr yang bermakna perintah ya, tapi bermakna umur, perkara. Perkara yang tidak diduga-duga. Perkara yang tidak diduga-duga. Mutawaqqo' itu diduga atau dikira ya. Tadkhulu 'alal jumlatil ismiyati wa yajuzul ibtida'u bin nakirati ba'daha. Dia masuk pada jumlah ismiyah dan boleh memulai dengan nakirah setelahnya. Ya, namanya idza fujaiyah. Ya, idza fujaiyah menunjukkan yufidu memberikan makna wuku'a amrin ghairi mutawaqqin. Terjadinya perkara yang tidak dikira. Ternyata atau tiba-tiba. Ikra Mas Handi. La ya'ti. La ta'ti idal fujaiyatu fi awalil kalami. Janganlah tiba. Nah, tidak ya. Tidak datang. Tidak datang apabila idza fujaiyah. Idza fujaiyah apabila idza fujaiyah di di awal kalimat. Ya, di awal perkataan. Jadi idza fujaiyah itu tidak datang di awal kalimat ya, tapi di tengah kalam. Kalam di sini bukan hanya satu jumlah ya, karena kalam itu umum. Terus ha amsilatan li idza fujaiyah. Nggih. Ha-nya perhatikanlah ini. Perhatikanlah contoh untuk idza fujaiyah. Ya, ha itu kalau barang itu artinya khut ya. Kalau barang artinya apa? Khut, mana khut? Khut. Ambillah ya. Ha, kalau barang ya, tapi ini maklumat. Maklumat itu pengetahuan. Perhatikanlah ya. Ha. Ye, satu Mas. Dakhaltu fasola fa'ida. Dakhaltul fasla. Dakhaltu fasla fa'ida mudirul jami'ata jami'ati jalisun. Aku masuk kelas ternyata kepala sekolah sedang duduk. Aku masuk kelas lalu ternyata ada mudir jamiah itu direktur universitas ya, direktur apa itu, dia sedang duduk.
Nggih, Pak Munir. Dakhaltul ghurufatu. Ghuruf? Maf'ul. Dakhaltul ghurufatu. Ghurufata. Nggih, dakhal. Dakhaltul ghurufata fa'ida hayatun 'alal 'ala sariri. Nggih. Saya masuk kamar, ternyata ada ular di atas ranjang. Iya, tiba-tiba atau tiba-tiba ada ular di sana. Iya, lagi mas, satu lagi pak. Kharajtu minal baiti faida sodikun bil babi. Iya. Saya keluar dari rumah, ternyata ada seorang teman di depan pintu. Iya. Ternyata atau tiba ternyata ya ada teman saya itu. Mas Hedi, Arabi. Arabi donan tuka mudarisan. Mudarisan. Lah itu salah. Mudarisan ya. Donan tuka mudarisan faida anta talibin. Talibun. Talibun. Masuk ida masuk pada jumlah ismiyah ya. Anta talibun, anta mubtada, talibun khobar. Nggih. Aku mengira engkau seorang guru, ternyata engkau siswa. Ya, ya, nah satu lagi mas. Wafit tanjili fi kisoti. Iya, fi kisoti Musa. Fi kisoti Musa alaihi salami. Alaihi salamu. Alaihi salam. Alaihi salamu adalah jumlah ismiyah tersendiri ya. Alaihi khobar, assalamu mubtada. Ini namanya jumlah iktiradiyah ya. Jumlah yang dimasukkan ke dalam kalam ya. Tidak ada kedudukannya dalam i'rab. Jadi alaihi salamu adalah jumlah ismiyah. Alaihi khobar, assalamu mubtada. Ya. Fa'alqa asahu fa'idha hiya su'banun mubinun. Iya. Wanazza'a yadahu fa idza hiya baydau lin-nadhirin. Nggih. Dan pada Al-Qur'an pada kisah Musa alaihi salam, maka lemparkanlah tongkatmu, tiba-tiba dia adalah seekor ular yang nyata. Adalah seekor ular yang nyata. Enam. Su'banun maksudnya di sini adalah hal hayatun tadi ya, artinya apa hayatun? Ular juga. Su'banun ular. Allah alam. Su'banun ini adalah ular yang ini ya. Ular yang bergerak-gerak ya. Dia ular yang. Jadi ularnya betul-betul bergerak, bukan hanya diem saja dia. Su'ban ular itu ya. Terus? Dan julurkanlah. Nazaa'a dia itu mencabut tangannya. Dan mencabut tangannya. Maka tiba-tiba dia putih. Bagi orang melihatnya. Nah, ini di sini ada yang dihapus ya, dan itu banyak dalam kisah Al-Qur'an, tidak semua diceritakan secara urut, enggak ya. Wa naza'a yadahu, dan Nabi Musa mencabut tangannya, maksudnya dari dalam bajunya, jadi tangannya dimasukkan ke sini, jaib masukkan ke ketiaknya yang kanan, yang kiri, dicabut ternyata putih. Baidau lin nadirin, putih bagi orang-orang yang melihat. Artinya orang yang melihat itu putih, bukan putih karena penyakit, tapi putih karena indah ya, bersinar gitu. Nah. Itu tentang ida fujaiyah ya. Ida fujaiyah yang masuk pada jumlah ismiyah. Bermakna ternyata atau tiba-tiba. Yih, krok mas. Adhunuha tantahiya. Tantahi. Tantahi. Tantahi marfu. Tansubu. Tansibu. Tansubu. Tansibu. Tansibu. Dhona. Maf'ulaina. Maf'ulaini. Asluhuma yeah. Mubtada'u wa khobarun. Ya, yeah, mubtada'un wa khobarun. Aku mengiranya Berakhir. Dhonna menasabkan dua maf'ul
keduanya asal keduanya asalnya mubtada dan khobar. Ya, saya tidak tahu yang pertemuan lalu atau sebelumnya ya. Dia sebutkan nawasih yang menasih nasakh berapa? Tiga ya, nasih tiga. Misalnya kita punya mubtada dan khobar. Misalnya Zaidun Musafirun. Zaidun Musafirun. Mubtada dan khobar, marfu dan marfu. Kalau dimasuki inna maka menjadi apa? Inna Zaidan Musafirun. Musafirun. Ini menjadi apa? Nasab dan ini tetap rofa. Kalau dimasuki kana, kana Zaidun Musafirun, Musafiron, ya, Musafiron. Ini marfu, ini apa? Nasab. Kalau dimasuki dona, donantu, donantu ya, bukan dona saja ya. Donantu Zaidan Musafiron. Nah, ini disebut nawasih. Nawasih jamak dari nasikhoh. Nasikhoh karena dia merubah, merubah posisi dan juga merubah apa? I'rabnya juga. Jamaknya adalah nawasih. Pakai kho. Nasikhoh, nawasih. Nah, kalau dona itu sebagaimana dikatakan Syekh menasabkan dua maf'ul bih asalnya mubtada dan khobar ya. Donan tuka mudarisan antah mudarisun. Jadi dona, donan tuka mudarisan. Asalnya mubtada dan khobar karena dona maka jadi nasab keduanya. Keduanya jadi maf'ul bih. Zaidan maf'ul bih pertama, musafiran maf'ul bih kedua. Paham ini? Ini namanya istilahnya kalau nahwu nawasih jamak dari nasikhoh, yakni yang merubah. Karena merubah. Jadi dari mubtada dan khobar dirubah. Posisinya dirubah, i'rabnya juga berubah ya. Ye, terus Mas. Nahwu. Nahwu al-imtihanu qoribun. Adzunnu al-imtihana qoriban. Ye. Contoh? Ujian, contoh. Ujian itu dekat. Ya, ini mubtada dan khobar. Aku mengira ujian itu telah dekat. Ya, aku mengira ujiannya dekat. Jadi apa? Dua maf'ul bih. Nggih, satu lagi, Mas. Guru itu datang besok. Dibaca dulu. Al-mudiru. Al-mudiru ya'ti ghadan. Adzunnu al-mudira ya'ti ghadan. Nggih. Guru itu datang. Mudir mana mudir? Kepala sekolah. Kepala sekolah akan datang. Akan datang besok. Akan datang besok. Aku mengira kepala sekolah itu akan datang besok. Iya, gantian Pak Husni. Wa fit tanzili wa ma adzunnu sa'ata fa qa'imatan. Iya. Dan dalam Al-Qur'an. Dan aku tidak mengira hari kiamat akan terjadi. Akan terjadi. Perkataan orang kafir ini ya, pemilik kebun itu. Wa ma'adunu sa'ata qa'imatan. Wala iruditu ila rabbila ajidanna khairam minha munqalaba. Nggih. Ini maf'ul bihnya mana, Pak? As-sa'ata. As-sa'ata dan qa'imah. Ya. Bisa dijadikan mubtada dan khobar itu as-sa'atu qa'imatun. Nggih, lagi Pak. Adkhil. Adkhil dhanna 'alal jumalil atiyati. Masukkan dhanna pada kalimat berikut. Nggih, kalimat-kalimat berikut. Hamidun. Hamidun maridun. Azunnu hamidan. Dhanan tuh, Pak. Sudah ada. Oh iya. Dhanan tuh. Dhanan tuh. Hamidan maridon. Yeah. Saya menyangka Hamid sakit. Yeah, Mas Prendi. Kita baca sampai bawah ya, sampai 10 maksudnya. Mengartikannya sekali saja di belakang Mas ya. Langsung. Prendi. Atadunul. Dibaca dulu. Al-ikhtibaru. Al-ikhtibaru sahlun. Yeah, terus.
Atadzunnu atadzunnul ikhtibaro ikhtibaro sahlun. Sahlan. Sahlan. Duanya nasab. Atadzunnul ikhtibaro sahlan. Apakah engkau mengira ujiannya? Ujiannya mudah? Nggih, gantian Mas Aris. Apakah engkau mengira ujiannya mudah? Salis atau irotu muta akhiratun aldunu atau irota muta akhiratan. Aku mengira pesawatnya terlambat. Yeh, pesawatnya terlambat. Aldunu aku mengira. Mas Yoga. Arabi anta maridun adunuka maridun. Nam adunuka ya, domirnya dirubah jadi nasab. Aku mengira engkau sakit. Yeh, Mas Handi. Anta maridun. Nomor 5 mas. Bendang mulai. Al-mudarrisu. Al-mudarrisu yata'akhorol. Yata'akhoru. Yata'akhoru yauma. Ye. Donantu mudarisan yata'akhoro. La, yata'akhoru. Yata'akhoru yauman. Ye. Jadi untuk apa fi'il itu tidak dinasabkan karena posisi ya. Fi'il itu dinasabkan kalau ada amil saja. Tetap ya ta'akhoru. Meskipun secara mahalnya menjadi nasab. Secara mahalnya menjadi nasab, tapi secara bacanya tetap marfu. Ya ta'akhoru. Dzonantul mudarrisa ya ta'akhorul yauma. Nah, apa artinya? Aku mengira guru terlambat hari itu. Hari ini. Hari ini. Hari ini. Al yauma hari ini. Al itu untuk menunjuk di sini. Nggih, Pak Munir. Huwa muslimun. Atadunni nahu musliman. Ye. Apakah engkau mengira bahwa dia muslim? Ye. Atadunni nahu musliman. Itu banyakkan harokat ya yang kuning ya. Betul ya. Ya. Atadunni nahu. Iya. Atadunni nahu. Oh, harokatnya salah itu yang bukunya kuning itu ya. Atadunni nahu. Tasdidnya nun yang depan bukan ya. Nggih Mas Hedi. Huma rosibun. Hum rosibun. Rosibuna nggih. Hum rosibuna. Nadunu hum nadunuhum nadunuhum rosibina. Rosibina ya betul ganti ya. Nadunuhum rosibina. Kami mengira mereka tidak lulus. Nggih, prosit tidak lulus itu. Mas Mas Bayu. Zamilaka najihani. Nggih, isim musanna ini ya. Terus adunnu zamilaka zamilaika. Zamilaika najihaina. Najihaini. Najihaini ya. Jadi mansub dengan ya semua. Aku mengira kedua temanmu lulus. Nggih, aku mengira kedua temanmu lulus. Nggih, Pak Husni Tasik. Adunnu dibaca dulu Pak. At-talibatu. At-talibatu mujtahidatu. Tun nggih. Adunnu at-talibati mujtahidatin. Tin nggih. Aku menyangka murid-murid itu rajin-rajin. Iya, yeah, aku menyangka murid-murid perempuan itu rajin-rajin. Ini jamak muannas salim mansubnya dengan kasroh. Ingat ya, jamak muannas salim mansubnya dengan kasroh. Adunnu talibati, bukan talibata. Iya, yeah, satu lagi Pak, al-akhir. Ana ana do'ifun. Atadunnu atadunun atadunnani do'ifan. Atadzunnuni gitu ya. Atadzunnuni dhaifan. Nggih. Apakah kamu menyangka aku lemah? Ya, atadzunnuni ya. Nam, alhamdulillah tentang dzanna salah satu nawasih dia menasabkan keduanya ya. Kalau inna menasabkan isimnya saja. Kalau kana menasabkan khobarnya. Kalau dzanna menasabkan dua-duanya ya. Jadi maf'ul bihnya.
Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang berikutnya. Allah taala alam. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.